Beginilah kondisi antrian warga saat membeli minyak goreng di salah satu swalayan yang ada di kota Bojonegoro. Warga terpaksa mengantri karena minyak di luar swalayan sulit dicari. Jika ada pun harganya masih tinggi, berkisar Rp18 hingga Rp20.000 per liter, padahal itu untuk minyak dengan kualitas rendah. Stok minyak di swalayan pun tidak semua tersedia. Sejumlah rak tempat penjualan minyak juga terlihat masih kosong, hanya ada stok minyak kelapa. Padahal sebelumnya, saat dilakukan sidak oleh Kapolres Bojonegoro bersama Dinas Perdagangan Kabupaten setempat, semua rak tempat minyak goreng diisi penuh. Dengan beberapa hari belakangan, Polres dengan Perindah Kabupaten, kita melakukan pengecekan ya, baik di tingkat distributor maupun dari swalayan-swalayan ini terkait dengan minyak goreng. Sementara ini kita lihat ya, kita kasihkan sendiri dari dua supermarket yang kita cek, minyak goreng memang masih ada tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Kemudian memang dari supermarket sendiri sementara ini mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan. Pembatasan ini mengandung maksud supaya menghindari masyarakat kita yang panik buying tadi. Menghindari terjadi beberapa warga kita yang mungkin beli lebih dari kebutuhan yang seharusnya dia butuhkan di rumah. Kemudian kita juga sudah melakukan pengecekan di distributor, ya stok juga ada. Dan selalu ada kiriman dari pabrik dari Surabaya juga masih lancar, normal. Polisi akan terus memantau stok minyak secara rutin, mulai dari distributor hingga pengecer. Jika ditemukan penimbunan, maka akan diproses hukum. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.